Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pandemi, sepertinya di antara kaum muslimin banyak yang mulai hobi berolahraga dengan beragam olahraganya dan tujuannya. Setidaknya ada 3 poin tentang olahraga yang Islam sudah jelaskan. Pertama, olahraga itu termasuk nikmat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Dan tubuh yang sehat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada kaya. Dan hati yang bahagia adalah kenikmatan. Berdasarkan hadis tersebut, ternyata peran kesehatan bagi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal lebih berharga daripada kekayaan. Meskipun kekayaan memiliki banyak keunggulan. Yang kedua, olahraga itu ternyata termasuk ibadah. Karena Nabi SAW menyetujui nasihat yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu tentang bahwasanya Rabbmu memiliki hak atasmu dan keluargamu memiliki hak atasmu dan dirimu atau tubuhmu juga memiliki hak atasmu. Dan di sini menunjukkan bahwa dengan kita menyempatkan diri meluangkan waktu untuk berolahraga dan kita niatkan untuk memenuhi hak tubuh kita untuk mendapatkan kebugaran tubuh yang cukup, maka ini dicatat sebagai ibadah. Karena dengan tubuh yang sehat, insya Allah kita bisa mengerjakan berbagai macam ibadah dan amal saleh. Lalu yang terakhir, olahraga itu ternyata bukan untuk maksiat. Sehingga jangan sampai tujuan sehat yang kita ingin capai dengan olahraga yang kita kerjakan, porsinya jangan berlebihan. Yang namanya kita butuh dengan minum, apakah butuhnya minum kita sama dengan butuhnya makan? Dari segi porsi, tentu berbeda. Meskipun kita butuh minum, tapi kadar butuhnya berbeda. Maka jangan sampai kata butuh ini membuat kita silau, akhirnya kita lupa diri. Dan ingat, jangan sampai olahraga yang kita kerjakan malah melanggar syariat Allah sehingga menjadi suatu maksiat. Perhatikan aturan-aturan Islam yang sudah Allah jelaskan dan Rasulullah sampaikan tentang batasan aurat. Dan jangan sampai olahraga yang kita kerjakan melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla berupa salat, puasa, dan ibadah amal saleh lainnya. Sehingga bagi kita yang sekarang masih bersemangat untuk berolahraga, optimis karena di dalam olahraga memiliki kenikmatan dan memiliki nilai ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.